3500 tahun jangka waktu yang begitu jauh, Allah belum menetir, mentakdirkan Nabi datang di tengah-tengah Bani Israel. Lalu lahirlah sosok dengan cara spektakuler, dilahirkan tanpa konotasi seks, dilahirkan tanpa hubungan laki-laki dengan perempuan. Lahirlah anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, namanya Isa Al-Masih. Apa tujuan Isa dilahirkan? Mempersiapkan jalan bagi datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas di dalam Alkitab, di dalam banyak ayat ditegaskan bahwa tujuan kedatangan Yesus dilahirkan melalui Bunda Maria bukan untuk mempersiapkan datangnya Nabi lain, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang sangat mencintai dan mengasihi manusia yang telah jatuh dalam perbudakan perhambaan dosa, yang mana manusia yang ada di dunia ini telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Tentunya kecuali Yesus. Karena fakta-fakta dalam Alkitab menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus tidak berbuat dosa, di dalam dirinya tidak ada dosa, dan di dalam mulutnya tidak ada tipu daya. Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena kekurangan, kelemahan, keterbatasan, kemustahilan manusia untuk mengatasi dosa, dan hal itu terkait dengan dua sifat yang ada dalam diri Allah yang disapa dengan Bapa, yaitu antara keadilan Allah dengan kasih Allah. Keadilan Allah menegaskan bahwa sekecil apapun dosa harus dihukum. Tapi kasih Allah menunjukkan sebesar apapun dosa manusia harus diampuni. Jadi ini terkait dengan keadilan dan kasih Allah. Bagaimana supaya tergenapi, sinkron, selaras keadilan dan kasih Allah? Maka untuk menjadi penebus yang menyelamatkan manusia dari dosa harus datang dan keluar dari dirinya. Itulah alasan mendasar dan utama kenapa Allah yang disapa dengan Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke tengah-tengah dunia, rela mengenakan tubuh kemanusiaan sehingga bisa mati di kayu salib. Beberapa ayat saya tunjukkan kepada kita. Yang pertama, Matius 1 ayat 21 dikatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, maksudnya Maria, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria. Dalam konteks ini diberitahukan oleh malaikat kepada Yusuf dalam mimpi. Namanya Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah tujuan kedatangannya. Bukan kepada yang lain. Markus 10 ayat 45 jelas berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus tidak mungkin menyerahkan nyawanya kalau Yesus tidak pernah lahir di tengah-tengah dunia ini. Jadi Yesus diutus oleh Bapa turun ke tengah-tengah dunia, lahir dari Bunda Maria. Dengan maksud dan tujuan, dia mati di kayu salib menjadi penebus manusia dari dosa yang tidak bisa diatasi oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada anaknya yang tunggal. Itu kata lain kepada firman Allah yang ada dalam diri Allah, yang adalah Allah. Tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan kedatangan Yesus itu sangat jelas.
bukan untuk menubuatkan datangnya nabi lain. Karena puncak kenabian, puncak pewahyuan itu sudah digenapi secara paripurna dan sempurna di dalam diri Yesus Kristus, sang firman yang telah menjadi manusia. Satu lagi ayat yang perlu saya bacakan untuk kita sebelum selesai. Dari 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Sangat jelas, eksplisit, terang-benderang. Firman Tuhan mengkonfirmasi, menegaskan bahwa Kristus Yesus lahir di kandang domba, di sebuah palungan di Bethlehem. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapakah orang berdosa? Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini, yang pernah hidup di masa lalu dan yang akan hidup di masa yang akan datang, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ketidakberdayaan manusia mengatasi dosa, hal itulah yang menyebabkan Allah yang disapa dengan Bapa berkenan mengutus, mengaruniakan anaknya yang tunggal, sang firman, telah turun menjadi manusia, mengenakan tubuh kemanusiaan, sehingga akhirnya mati di kayu salib. Oleh karena keterbatasan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan manusia mengatasi dosa.